Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Sunnah-sunnah tayammum. Itukah? Ya. Yang pertama, sunnah-sunnah tayammum itu membaca bismillahirrahmanirrahim. Satu. Membaca bismillah. Yang kedua, menyedikitkan debu tanah yang ada di tapak tangan apabila banyak. Saat bertayamum, ketika kita menempelkan telapak tangan ke tanah, ketika kita angkat, debunya banyak. Maka sunnah mengibas-ngibas supaya debu tanah tadi menipis atau menjadi sedikit. Jadi sunnah menipiskan atau menyedikitkan debu tanah yang ada di tapak tangan apabila banyak. Yang ketiga, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Kanan maksudnya untuk urusan tangan. Kalau muka tetap aja langsung baim-bai gini. Nah, kalau panggainya membaca misal mendahulukan yang kanan, lo kanan dahulu ada. Kalau muka langsung mendahulukan yang kanan, maksudnya untuk menyapu atau mengusap tangan kanan berdahulu. Yang ketiga, yang keempat ya. Yang keempat, berturut-turut, maksudnya mualat. Yang kelima, membuka cincin pada kali yang pertama. Misal seseorang bercincin kali yang pertama itu maksudnya ketika mengusap muka. Misal ini untuk muka nih, maka sunnah melepas cincin. Seandainya tidak dilepas, kada mengapa, untuk sapuan muka. Tapi kalau untuk sapuan yang kedua, untuk menyapu tangan, maka cincin wajib dilepas. Wajib cincin dilepas untuk yang kedua. Kalau untuk yang pertama, pertama kita memukulkan tangan, mengambil debu yang ditujukan untuk muka, maka seandainya memakai cincin, sah. Namun sunnah dilepas. Sedangkan yang kedua, menyapu untuk tangan, maka cincin wajib dilepas. Pembatal-pembatal tayammum, yang pertama, semua yang membatalkan wudu. Ada berapa pembatal wudu? Maka tayammum juga batal dengan mengerjakan pembatal wudu. Pertama, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram semalam. Yang kedua, keluar sesuatu dari kubul atau dubur selain mani. Yang ketiga, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan dan jari, ibu jari telapak tangan. Yang keempat, hilang akal. Yang kelima, tidur yang tidak tetap pada tempatnya. Nah,
itu pembatal wudu juga berlaku menjadi pembatal tayamum. Namun ada tambahan lagi bagi pembatal tayamum, yaitu yang kedua, menyangka-nyangka ada air. Bagi yang bertayamum dengan ketiadaan air di luar sembahyang, orang ini asalnya bertayamum. Bertayamumnya gara-gara apa? Gara-gara tidak ada air, akhirnya bertayamum. Tiba-tiba dia menyangka bahwa di tempat dekat dengan dirinya itu ada air. Nah, maka batal. Yang ketiga, melihat air tatkala sembahyang. Sedang sembahyang itu tidak gugur dengan sebab tayamum. Sembahyang, ya. Tiba-tiba hujan lebat. Ini batal nih tayamumnya. Kenapa? Adanya air. 3 rakaat sudah, tiba-tiba hujan lebat. Ini tayamumnya batal. Kalau dia bertayamum dengan sebab ketiadaan air. Kalau orang bertayamum gara-gara sakit, nah kada mengapa meskipun ada air. Yang keempat, pembatalnya murtad, yakni masuk agama lain atau keluar dari agama Islam. Nah, jadi pembatalnya itu ada 4. Pertama, seluruh yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. Yang kedua, menyangka adanya air. Yang ketiga, melihat air ketika sembahyang. Dan yang keempat, murtad. Nah, ini batal tayamum. Peringatan, 1 kali tayamum hanya boleh dipakai untuk 1 kali sembahyang fardu dan beberapa kali sembahyang sunnah. 1 kali tayamum itu hanya boleh dipakai untuk 1 kali sembahyang fardu. Kalau ingin sembahyang fardu yang lain, maka wajib bertayamum lagi. Nah, contoh orang mengkasar menjamak sembahyang. Orang ini di perjalanan musafir, lalu dia hendak menjamak sembahyang asar digabung di waktu juhur. Maka sesudah sembahyang juhur, bertayamum lagi, ini baru sembahyang asar. Misal di tengah jalan hendak berwudu kadada air, sementara waktu sembahyang sudah masuk, kan syarat bertayamum semalam sudah masuk waktu. Yang kedua, di dalam pendapat Imam Ibnu Hajar, syaratnya lagi bertayamum itu sudah mengetahui arah kiblat. Jadi hendak bertayamum tuh waktu masuk sudah, kemudian arah kiblat tahu. Nah, nyar bertayamum. Sesudah bertayamumnya hendak menjamak sembahyang asar dengan juhur. Nah, maka misal usolli fardhu zuhri rak'ataini kasran majmu'an ilaihil asru adaan lillahi ta'ala. Artinya menjamak asar digabung ke juhur jamak takdim. Allahu akbar. Sembahyang 2 rakaat salam. Ini kada boleh langsung sembahyang nih, karena tayamum hanya boleh untuk 1 kali sembahyang fardu. Maka ketika hendak sembahyang asar lagi, wajib bertayamum lagi. Nah, begitu juga di dalam kitab-kitab besar dijelaskan, apapun yang menempati fardu seperti khutbah Jumat. Khutbah Jumat dengan sembahyang Jumat. Jadi khatibnya mukhutbah, sesudah selesai mukhutbah hendak sembahyang Jumat, bertayamum lagi sekali. Kenapa? Karena tayamum hanya untuk 1 keparduan. Karena khutbah itu sama dengan 2 rakaat sembahyang.
Misal orang disuruh jadi khatib, ini di dalam pendapat Imam Ibnu Hajar, orang disuruh jadi khatib, ujar orang, aku ini bertayamum karena aku ini, ujar dokter, tidak bisa memakai air. Mengkhutbahnya, sesudah mengkhutbah jangan langsung sembahyang ini. Kenapa? Karena khutbah itu menempati fardu, sehingga sesudah khutbah ini nyebetayamum lagi untuk sembahyang. Nah, sedangkan untuk sembahyang sunnah boleh satu kali tayamum, itu boleh sembahyang fardu, kemudian berapa kalikah sembahyang sunat boleh, atau sembahyang fardu kifayah. Kalau sembahyang fardu kifayah boleh, kalau fardu ain hanya boleh satu kali. Misal sembahyang zuhur, Allahu Akbar, sembahyang zuhur memakai tayamum. Sesudah selesai sembahyang zuhur, belum batal lagi tayamum, masuk waktu asar. Nah, orang ini kada boleh sembahyang memakai tayamum tadi. Kenapa? Karena hanya untuk satu fardu ain. Ada semalam di dalam kitab-kitab fikih dijelaskan, kan di antara syarat tayamum itu sesudah masuk waktu sembahyang. Lalu adakah tayamum itu boleh sementara waktu sembahyang belum masuk? Ada satu keadaan, yaitu orang yang niat bertayamum hendak mengerjakan qada sembahyang. Misal jam 11 hari, lalu dia hendak mengqadha sembahyang subuh. Rupanya subuh ada sembahyang tadi. Nah, lalunya hendak mengqadha sembahyang subuh, bertayamum. Sesudah selesai bertayamum, ternyata dia tidak mengqadha sembahyang subuh. Melakukan apa, ini itu, tiba-tiba masuk waktu zuhur, dan tayamumnya tadi belum batal, maka boleh dia sembahyang zuhur dengan tayamum yang tadi. Nah, jadi ada satu keadaan yang tayamum itu boleh sebelum masuk waktu sembahyang. Cuma pertama dia hendak mengerjakan sembahyang qadaan, akhirnya tidak diqadanya dan masuk waktu, boleh dia memakai tayamum tersebut. Satu kali tayamum hanya boleh dipakai untuk satu kali sembahyang fardu dan beberapa kali sembahyang sunnah. Habis tentang bab tayamum. Kemudian sembahyang. Rukun Islam kedua ialah mendirikan 5 kali sembahyang sehari semalam. Kewajiban bagi bapak-bapak atau nenek atau kakek menyuruh anaknya atau cucunya sembahyang jika sudah berumur 7 tahun. Nah, di sini disebutkan di dalam kitab-kitab fikih yang besar, wa awwalu wajibin ala man marra hatta ala amri bisalah, dan awal-awal yang wajib kepada orang tua atau kakek yang ada cucunya, anaknya meninggal sudah kan, makanya ada bisu cucu, berarti jadi walinya nih. Wajib mengajarkan kepada anak, bahkan lebih wajib daripada memerintahkan dia sembahyang. Pertama, mengajarkan bahwa nabinya adalah Nabi Muhammad
kemudian lahir di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, wafat di Madinah, kemudian dikuburkan di Madinah. Ini dahulu yang paling wajib. Jadi sebelum menyuruh sembahyang, orang tua itu terlebih dahulu mengenalkan tentang Nabi. Wa awwalu wajibin hatta ala amri bisalah. Dan pertama-tama yang wajib bagi seseorang, bahkan lebih wajib daripada menyuruh anak sembahyang, mengenalkan nabinya adalah Nabi Muhammad, lahir di Mekah, hijrah ke Madinah, wafat di Madinah, dan dikuburkan di Madinah. Itu dahulu. Nah, sesudah itu baru menyuruh anak sembahyang wajib ketika umur 7 tahun. Kewajiban bagi bapak-bapak atau nenek atau kakek menyuruh anaknya atau cucunya sembahyang jika sudah berumur 7 tahun. Bila berumur 7 tahun, arti wajib itu apa? Bila kada menyuruh, kita berdosa. Anak itu berumur 7 tahun, kita kada menyuruh sembahyang, bukan hanya anaknya tadi, anaknya kada berdosa inya karena belum balik, tapi orang tuanya yang berdosa bila kada menyuruh. Tujuh tahun. Nah sekarang anak kita lihat 7 tahun sudah. Makanya di dalam agama Islam itu, orang-orang yang sekarang ini kadang merasa berat. Sudah umur 15, sudah umur 30, hanya hendak sembahyang. Sehingga kaget. Kagetnya apa? Wajib mengqadha sembahyang yang ditinggalkan. Maka berapa puluh tahun sudah. Gara-garanya apa? Gara-garanya mulai lagi halus orang tua kada menyuruh sembahyang. Mungkin menyuruh, cuma kita kada patuh. Nah, jadi jangan terulang kepada kita terhadap anak-anak. Kaina anak kita kada sembahyanginya. Kalau di dalam ajaran Islam tuh umur 7 tahun sudah disuruh sembahyang, disuruh belajar bacaannya, rukun-rukunnya. Sehingga ketika dia balik, ini sudah bisa sembahyang. Mun kita 30 tahun hanya belajar membaca Fatihah, tuh gin kada pas belum. Maka balik umur 15 tahun. Berarti 15 tahun sembahyang kada sah nih. Rukunnya kada tahu. Bacaannya kada tahu. Maka wajib mengqadha sembahyang yang telah lewat itu. Wajib diqadha. Hutang kita dengan Tuhan. Nah, kalau demikian jangan terulang lagi ke anak. Umur 7 tahun, anak wajib disuruh sembahyang. Arti wajib, bila kada kita suruh, kita berdosa. Kemudian, kalau sudah berumur 10 tahun, tidak mau sembahyang, bapak atau neneknya tadi berkewajiban memukulnya. 10 tahun ini ya. Kalau umur 7 tahun, kita suruh wajib. Tapi kita menyuruhnya dengan gertakan. Kada boleh dipukul, belum umur 7 tahun, kada boleh dipukul. Jadi anak umur 7 tahun, disuruh sembahyang. Kada sembahyang, belum dipukul, kada boleh. 8 tahun, kita wajib tetap menyuruh nih. Bila kada kita suruh, kita berdosa. Suruh terus. Kada sembahyang, digertak aja. Kayaknya kan bila kada sembahyang, masuk neraka, kayak ini. Ketika umurnya sempurna 10 tahun,
10 sudah. Lalu dia kada sembahyang. Kita suruh kada sembahyang, maka kita disuruh memukul, tapi pukulannya bighairi mubarrihin, dengan pukulan yang tidak melukai. Jangan juga pukulannya nang behimat memukul. Jadi batas anak boleh dipukul itu 10 tahun. Bila kada mau sembahyang, dipukul. Tapi pukulannya, pukulan yang tidak membuat luka. Amun umur 8 tahun, jangan dipukul. Umur 9, kada boleh dipukul. Belum keluarnya kada sembahyang. Esok keluar supan on tetangga, nyuruh anak-anak kada sembahyang, lalu dipukuli. Umurnya hanya 8 tahun, kada boleh. Jadi kita hanya wajib menyuruh sembahyang umurnya 7 tahun, tapi belum boleh dipukul. Nah, ketika umurnya 10 tahun, inya kada sembahyang, maka kita disuruh memukul, wajib memukul. Sekarang pernahlah kita memukul anak, inya kada sembahyang. Munnya kada sekolah, maka dipukuli. Lambat bangun, guring. Kada sekolah dipukuli. Kada sembahyang kada dipukulinya. Jadi umur 10 suruh sembahyang, bila kada mau pukul, tapi dengan pukulan yang tidak melukai. Jadi di dalam kitab-kitab fikih itu yudrab apa? Yudrabu 'alaiha ay 'ala tarkiha li ashrin. Disuruh memukul alat tarkiha atas meninggalkan sembahyang ketika umurnya 10 tahun. Nah, tujuannya apa? Anak tadi kan umur 10 sembahyang sudah, 11 sembahyang, 12 ketika dia baliknya sudah rukunnya tahu, syarat sahnya tahu, syarat wajibnya tahu, pembatalnya tahu, sehingga sembahyangnya sah ketika dia balik, sehingga tidak ada hutang. Menang kada tahu sembahyang umur 20, hanya disuruh sembahyang. Umur 15 balik, 5 tahun tuh hutang sudah, inya kasihan. Iyalah, bujur lah ini nih. Anak kita umur 20 hanyar kita suruh sembahyang. Balik inya umur 15, 5 tahun sudah tahu hutang. Kemudian umur 20 itu apakah dia langsung bisa? Langsung bacaan rukun kaulinya benar, rukun fi'linya benar, cara meletakkan rukun kalbinya benar, rukun maknawinya benar. Belum tentu juga langsung. Nah, jadi umur 7 tahun sudah disuruh. Sehingga tidak ada lagi alasan hendak ajar ya ini nih. Hendak kayak betubat, hendak kayak sembahyang, cuma kadaan berpuluh-puluh tahun. Gara-garanya apa? Nah, gara-garanya tadi mulai lagi halus kada disuruh. Padahal agama sudah mewajibkan. Nah, begitulah di dalam cerita ada orang yang nantinya hendak masuk surga, tinggal selangkah lagi masuk surga, maka dia dipanggil keluar daripada surga karena ada anaknya yang protes. Kenapa orang tuaku masuk surga sementara aku masuk neraka? Karena orang tuamu menjalankan perintah Allah. Ujarannya aku kada disuruh bang oleh orang tuaku. Akhirnya ditariklah. Gara-gara kada menyuruh anak tadi. Akhirnya nang asalnya hendak masuk surga kada jadi. Sehingga jadi masuk neraka. Namun hendak kada lapah dimasukakan ke pesantren. Hendak kada lapah inya baliknya di pesantren kaina. Ketika inya balik itu sudah tahu cara sembahyang. Masukkan ke pesantren. Nah, jadi umur 7 tahun wajib. Bila kada disuruh kita nang berdosa.
meletakkan anak main HP misal, umurnya 8 tahun sudah HP jadi tangan orang ajan, kita kada menyuruh sembahyang berdosa kita karena batasan umurnya sudah lebih daripada 7 tahun. Nonton TV-nya orang azan umurnya berapa? 9 tahun. Bila kita kada menyuruh sembahyang, berdosa kita. Nah, ketika kita suruh inya kada mau, kita belum boleh memukul. Nah, ketika umurnya 10 tahun, kita wajib menyuruhnya sembahyang, dan bila kada mau, maka kita wajib memukul dengan pukulan yang tidak membuat cacat. Sembahyang fardu. Yang pertama, sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur ini 4 rakaat. Dan sembahyang zuhur ini sembahyang yang pertama dilakukan oleh Rasulullah. Jadi sesudah Isra Mi'raj, subuhnya belum lagi sembahyang. Ketika zuhur baru Nabi sembahyang. Karena subuh itu kada tahu tata caranya belum. Ini Isra Mi'raj Nabi nih menerima perintah sembahyang. Subuhnya belum lagi. Nah, ketika zuhur, nah barulah sembahyang. Jadi zuhur ini sembahyang yang pertama dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sembahyang fardu. Waktunya mulai gelincir matahari sampai bayang-bayang sesuatu telah sama dengan panjangnya. Selain dari bayang-bayang ketika matahari persis atau di atas ubun-ubun, ujar kita istiwa. Waktu zuhur ini masuk waktunya mulai gelincir matahari. Waktu zawal ngarannya, gelincir matahari. Misal, ini kita letakkan tungkat. Atau kita berdiri. Nah, matahari dari mana? Dari sana. Timur sana kalau lah. Dari timur nih matahari pagi nih. Nah, ada bayang-bayang di sini kan? Semakin naik bayang-bayang apa matahari di sini nih semakin pendek-pendek-pendek. Nah, ketika di atas bayang-bayang nih hilang. Ini namanya waktu istiwa. Belum masuk lagi waktu zuhur nih. Kadada lagi bayang-bayang nih. Nah, ketika matahari sudah ke sini melewat, itu ngarannya zawal, gelincir. Ada sudah bayang-bayang di bawahnya kayaknya. Bayang-bayang. Nah, ini masuklah waktu zuhur. Jadi bila masih di tengah-tengah, ini istiwa, belum masuk lagi zuhur. Bila sudah bergerak matahari ke arah sini, di sini sudah ada bayang-bayang, maka masuklah waktu zuhur. Sekarang kada perlu lagi bang itu. Ada sudah waktu jidar, ada orang sudah nang hisap, ada sudah orang menghitung. Tapi suatu saat kita di hutan misalnya, kada tahu masuk kadanya waktu jam kada dibisi, nah maka matahari. Nah, jadi zuhur itu masuk ketika zawal. Zawalu syamsi, gelincir matahari. Nah, matahari di atas tengah-tengah, ini ngarannya istiwa. Ini waktu kada boleh sembahyang belum nih waktu istiwa nih. Nah, ketika sudah lewat, nah ada bayang-bayang sudah, ini ngarannya zawal. Sehingga masuk waktu zuhur. Sampai kapan waktu zuhur? Sampai bayang-bayang itu sama nanti dengan benda panjangnya. Kan matahari semakin ke sini, berpanjang lagi bayang-bayang. Matahari ke sini, berpanjang lagi. Nah, sampai panjang bayang-bayang sama. Nah, misal kita meletakkan tongkat 2 meter, panjangnya 2 meter aja bayang-bayang. Nah, maka di sini kayaknya habislah waktu zuhur. Habis waktu zuhur. Jadi bayang-bayang di sini aja separuh aja nyer panjangnya masih kawa sembahyang zuhur. Belum keluar. Tapi bila sudah sama habis waktu zuhur kayaknya. Sembahyang asar yang kedua 4 rakaat.
waktunya mulai habis waktu zuhur sampai terbenam matahari. Mulai habis waktu zuhur tadi, masuk waktu asar. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari waktu asar. Yang ketiga sembahyang maghrib, 3 rakaat. Waktunya mulai terbenam matahari sampai hilang warna merah di langit sebelah barat. Kan matahari itu kayak ininya tenggelam. Ketika matahari tenggelam, ghurub ngarannya. Matahari tenggelam. Kan mataharinya tenggelam, tapi kan ada cahaya masih nih. Ini sebenarnya sudah masuk waktu maghrib, meskipun ada cahaya, yang penting mataharinya tenggelam. Cahaya ini ngarannya syafaq merah. Mataharinya tenggelam, ada cahaya di atas. Nah, masuklah waktu maghrib. Sampai kapan waktu maghrib? Sampai bayang-bayangnya ini semakin apa? Sampai bayang-bayangnya ini hilang. Kada ada lagi warna merahnya, kuningnya kada ada lagi, merahnya kada ada lagi. Bila sudah kada ada lagi, maka masuklah waktu isya. Tapi sekarang sudah ada jadwalnya, sudah nyaman sudah. Kan matahari tenggelam, itu cahayanya kan masih ada tuh. Nah ini ngarannya syafaq merah nih. Kan kada sedikit, kadang jam gitu masuk sudah nih maghrib. Ternyata cahayanya masih ada di sana. Iya mataharinya tenggelam sudah, cuman cahayanya masih ada. Nang penting mataharinya nang tenggelam. Nah, jadi 3 rakaat waktunya mulai terbenam matahari sampai hilang warna merah di langit sebelah barat. Jam seini nih kita lihat kadang ada cahaya masih, cahaya merah lagi. Nah, kemudian sembahyang isya 4 rakaat waktunya mulai hilang warna merah di langit sebelah barat tadi sampai timbul fajar shadiq. Ingat, fajar itu ada 2. Ada fajar kadzib ngarannya, ada fajar shadiq. Fajar kadzib ini artinya ini membentang terang. Membentang terang dahulu sekitar jam 4-an, jam 4. Nah, terang dahulu sekali. Nah, jangan, ini belum masuk waktu zuhur, apa waktu subuh belum masuk. Ini fajar kadzib ngarannya. Kaina nang membentang melintang, warna terang melintang ininya hilang, menjadi gelap lagi. Nah, ketika nang kedua timbul terang, nah ini ngarannya fajar shadiq. Barulah masuk waktu subuh. Dengan masuknya fajar shadiq ini habis waktu isya. Jadi sembahyang isya itu waktunya panjang. Mulai hilang syafaq merah sampai masuk waktu sembahyang subuh. Ada orang kisahnya kan sembahyang subuh dengan wudu isya. Dikira orang kada bebatalan wudu. Sekalinya sembahyang isya jam 4. Kada kalah. Aku jar 40 tahun. Tapi kalau para wali memang benar itu. Para wali sembahyang isya nya kada beguringan beamalan sampai masuk waktu subuh. Mun kita, aku sembahyang subuh dengan wudu isya. Wajar orang nih. Artinya mulai imbah sembahyang isya tuh kada beguringan nih, kada bebatalan wudunya. Kada bersentuhan non bini. Ih, sekalinya kada. Sekalinya jam 4:30 sembahyang isya. Imbah itu selesai sembahyang, masuklah waktu subuh. Jadi wudu isya dipakai untuk sembahyang subuh. Yang kelima sembahyang subuh. Sembahyang subuh 2 rakaat. Waktunya mulai fajar shadiq sampai timbul matahari. Matahari sampai terbit matahari. Jadi sampai terbit matahari ini habis waktu salat subuh. Lalu apakah sudah masuk waktu isyraq?
Dengan terbit matahari? Belum. Tambahi 16 menit sesudah itu. Tambahi 16 menit. Misal terbit matahari jam 6.05, berarti isyrak jam 6.21. Tambahi 16 menit sesudah tenggelam matahari. Apa? Sesudah terbit matahari. Misal ini subuh kan, fajar. Jam 6.05 misal matahari terbit. Jangan sembahyang isyrak dulu. Tambahi 16 menit sesudah terbit matahari itu. Nah, sesudah masuk isyrak itu otomatis masuk sembahyang duha. Boleh langsung sembahyang duha sesudah itu. Bahkan di dalam hadis Nabi, man sholat duha rak'atain lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa sembahyang duha dua rakaat, orang itu tidak dicatat sebagai orang yang lalai. Jadi kalau kita kawa sembahyang duha dua rakaat saja sehari, kita seharian itu dianggap orang yang selalu ingat dengan Allah. Lam yuktab minal ghafilin, kata Nabi. Barang siapa sembahyang duha dua rakaat, apalagi empat, ini dua rakaat aja nih. Lam yuktab minal ghafilin, orang itu tidak dicatat sebagai orang yang lalai. Kan kita berusaha kadang kadiingat on Tuhan. Kayaknya mikirkan ini, kebanyakan urusan, kadiingat lagi on Tuhan. Tapi kalau dalam hari itu kita bisa sholat duha dua rakaat, kita sudah dianggap orang yang tidak lalai. Nah, jadi langsung aja itu sudah habis isyrak itu sembahyang duha. Ada juga pendapat isyrak itu sudah sekaligus duha. Ada juga, bila sembahyang isyrak itu ya duha juga sudah. Nah, sembahyang subuh dua rakaat, waktunya mulai fajar shadiq sampai timbul matahari. Bila timbul matahari, habis waktu subuh. Syarat-syarat wajib sembahyang. Artinya bila tidak memenuhi syarat, orang ini belum wajib lagi sembahyang. Bila belum memenuhi syarat, orang ini belum wajib sembahyang lagi. Pertama, orangnya Islam. Orang dikatakan wajib sembahyang apabila pertama dia Muslim. Makanya bila orang kafir masuk Islam, kada wajibnya mengqadha sembahyangnya dahulu karena belum ada kewajiban. Yang kedua, orangnya balik lagi berakal. Nah, baru wajib. Kalau mumayyiz, sembahyangnya sah dan berpahala. Bahkan orang tuanya berpahala kalau mumayyiz belum balik. Tapi mumayyiz ini belum wajib lagi sembahyang. Umurnya misal 8 tahun nyar, sembahyangnya bisa, berpahala, orang tuanya berpahala. Tapi seandainya kada sembahyang, kada papanya, artinya kada wajib belum. Karena kewajiban itu bila balik dan berakal. Nah, sekarang balik ini kayak apa mengetahuinya? Ada kada di sini? Nah, balik ini bisa dengan sebab ihtilam. Kalau laki-laki bermimpi, bermimpi sehingga keluar mani. Waktu balik, berapa kau umurnya nih tuh? Umurnya 12 atau 13 ya. Yang kedua, balik itu apabila umurnya 15 tahun. Ini keluar kakada kah? Mani, bermimpi kakada kah? Bila 15 tahun, balik sudah. Kau dipaham lah. Jadi balik itu pertama bisa diketahui dengan keluar mani dengan sebab apapun, bermimpi kah? Bila keluar mani, balik. Yang kedua, bila umurnya 15 tahun, meskipun kada keluar mani belum. 15 tahun sudah umurnya balik. Dan dengan balik inilah hilang status yatim seseorang. Jadi yatim itu batasannya balik. Orang itu dianggap anak yatim. Kalau wei misal menyantuni anak yatim ya. Nah, ada batasan anak yatim itu. Berapa umurnya tadi? 15. Bila lebih dari 15 itu kada yatim lagi sudah. Biasa apa bulan Muharram enggak biasa?
bulan Muharram misal menyantuni anak yatim. Batasan yatim itu umur 15 tahun. Bila lebih daripada 15 tahun, seandainya nya kada mampu, itu namanya du'afa sudah. Du'afa, orang-orang lemah. Tapi kalau distatuskan ke yatim, kada lagi. Karena batasan yatim umurnya ketika balik. Nah, jadi orang itu balik dan berakal, bilanya keluar mani atau umur 15 tahun, wajib sudah sembahyang. Bila kada sembahyang, berdosa. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Wajib sembahyang apabila perempuan itu suci dari haid dan nifas. Mun masih haid, masih nifas, belum wajib lagi sembahyang. Sampai ke udah. Sudah. Suci dari haid dan nifas. Yang keempat, ada pendengaran dan ada penglihatan. Orang ini mendengar dan melihat. Ada pendengaran atau penglihatan. Kalau orang ini penglihatan kada ada, pendengaran kada ada, orang ini kada wajib sembahyang. Kayak apanya anak sembahyang? Dipandiri kada kawa, melihat kada kawa. Yang kelima, sampai dakwah atau seruan kepadanya. Sampai dakwah. Artinya sampai dakwah itu inya ini berada di wilayah yang di situ ada ulama. Orang ini Islam tapi misal di pedalaman kada ada sama sekali dakwah ulama, kada ada, jauh ulama. Nah, orang ini orang yang dianggap jauh daripada ulama, artinya dimaafkan. Munang di kampung kita sini kada sampai dakwah, ya kada ada. Ulama banyak di TV ada. Mungkin untuk sampai dakwah ini, sekarang ini kemana-mana sampai dakwah. Penjelasan orang kafir yang masuk Islam tidak wajib mengqada sembahyangnya selain masa kafir, selama masa kafirnya. Orang kafir masuk Islam, kada wajib mengqada sembahyang selama kafirnya. Orang murtad yang kembali masuk Islam wajib mengqada sembahyangnya selama masa murtadnya. Nah, berbeda. Orang ini dahulunya Islam. Kemudian murtad masuk agama lain selama 2 tahun misal. Kemudian dia kembali masuk Islam, maka wajib mengqada sembahyang selama murtadnya tadi. Misal 2 tahun murtad, 2 tahun itu juga wajib mengqada sembahyang. Yang ketiga, orang yang haid atau nifas tidak wajib mengqada sembahyangnya selama masa haid atau nifasnya. Nah, kemudian syarat-syarat sah sembahyang. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa 'ilman wa hikmatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil 'alamin.